Ya kalau tadi kita saksikan begitu banyak perlakuan semena-mena yang dilakukan kepada buruh migran asal Indonesia. Nah, narasumber saya berikutnya adalah korban pelecehan seksual dan juga menjadi buruh migran ilegal di Taiwan. Mari berikan saya tepuk tangan yang meriah untuk Maisida Salas. Waduh, sekarang kita komplit bertiga. Ini adalah mantan buruh migran yang luar biasa dengan cerita yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah buat mereka? Saya pengen ke Mbak Salas dulu juga. Saya izin dulu ya, Mbak. Tanpa bermaksud ingin membuka luka lama, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Salas. Tapi kita ingin ajak pemirsa dan juga penonton di studio untuk melihat bagaimana profil dari Mbak Salas. Ini dia. Korea Selatan dan Taiwan menjadi negara tujuan Maisida Salas ketika mencari peruntungan hidup sebagai buruh migran. Awalnya perjalanan hidup Salas mulus selama tahun 1997 hingga 1999 di Korea Selatan. Namun, buntung yang kemudian didapat perempuan asal Wonosobo, Jawa Tengah, kelahiran 10 Februari 1976 ini ketika berada di Taiwan. Selama tahun 1999 hingga 2001, Salas mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari majikannya. Salas lantas melarikan diri dan menjadi buruh migran gelap. Sayangnya, Salas justru mendapat kekerasan dan pelecehan seksual selama menjadi buruh migran. Hingga akhirnya tahun 2016, ia ditangkap oleh aparat setempat. Salas kemudian dideportasi dan kembali ke Indonesia. Cerita kelam buruh migran yang dialami Salas seakan melengkapi pengalaman pahit hidupnya. Salas pernah menjadi korban pelecehan seksual saat masih duduk di kelas 1 SMA. Karena peristiwa tersebut, Salas terpaksa putus sekolah dan menikah dengan si pelaku pelecehan. Bukan kebahagiaan yang ia dapat, Salas justru menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan ketika Salas hamil dan melahirkan, kekerasan terus dilakukan sang suami. Hingga akhirnya, Salas memutuskan untuk bercerai dan mengadu nasib ke negeri orang. Ya Mbak Salas, kalau tadi kita sudah lihat cuplikan bagaimana profil dari Mbak Salas, seperti apa sih masa atau pengalaman pahit selama bekerja dan menjadi buruh migran ilegal? Pada saat itu saya sebenarnya waktu mau ke Korea dulu ya. Kalau ke Korea tidak banyak masalah, karena memang masalahnya waktu itu ada krisis global yang melanda dunia. Jadi semua itu mengalami kolap. Nah, dipindah ke pabrik satu, kedua, ketiga, sampai akhirnya kita mau dipulangkan. Tapi karena waktu itu modal saya belum balik, saya masih punya utang, saya melarikan diri. Tapi baru 2 bulan ketangkep polisi, belum dapat uang. 1 tahun di rumah, karena saya punya anak, saya merasa saya harus melakukan sesuatu untuk menghidupi anak saya dan untuk masa depan anak saya. Kemudian saya, orang tua menjual pekarangan waktu itu untuk bekal saya berangkat ke Taiwan untuk kerja di perusahaan. Tapi sialnya waktu di Jakarta uang saya ketipu, jadi saya nggak berani balik ke kampung, nggak berani kasih informasi ke orang tua kalau saya ketipu. Akhirnya saya pindah ke sektor domestik atau PRT. Kerjanya itu membuat acar kol 24 kilo, mencuci dan memasak usus babi 7 kilo, menyangrai daging babi 4 kilo, belum lagi masakin mereka, belum lagi membersihkan rumahnya, belum lagi nanti saya harus nyusul ke restoran, karena bos saya punya restoran, bekerja di situ sampai jam 11 malam. Kemudian jam 11 pulang baru boleh nyuci nyetrika, baru tidur. Gak boleh keluar, gak boleh ngomong sama orang selain keluarga majikan, dokumen saya ditahan majikan, gak menerima gaji, gak boleh terima telepon ataupun telepon. Pokoknya semuanya gak boleh sholat.
Jadi waktu itu karena mau kena disita ya, saya salat tuh pakai kain. Nah, karena masuk ke kamar, jadi majikan komplain ke agensi kalau salat itu katanya kalau kerja beberapa kali masuk ke kamar. Saya kasih tahu kalau saya itu sholat gitu, saya memenuhi kewajiban agama saya gitu. Terus si majikan itu marah. Saya tuh bayar kamu di sini mahal untuk kerja, bukan untuk sholat. Tuhan kamu di Indonesia, bukan di sini gitu. Aduh, ya ampun. Sebegitunya, jadi awalnya diiming-imingi seolah-olah saya tuh mau dibawa ke surga dunia. Betul. Tapi nyatanya saya malah dibawa ke neraka dunia gitu. Sampai ceritanya, singkat ceritanya adalah ke menjadi ilegal, gimana? Waktu itu saya kerja di situ hanya 3 bulan, terus dipindah ke majikan yang kedua. Nah, majikan kedua itu sangat baik. Nah, pada bulan keempat itu tiba-tiba majikan pulang langsung meluk saya, nangis-nangis, kenapa kamu pulang ke Indonesia gitu. Saya bingung juga. Terus setelah itu agensi datang menjemput saya, ngasih tahu kalau saya harus pulang ke Indonesia karena majikan pertama tidak bisa ngambil PRT sebelum saya dipulangkan ke Indonesia karena kan masih terikat kontrak. Pada saat perjalanan inilah yang dari majikan kedua menuju kantor agensi yang saya mendapatkan pelecehan seksual dari agensi. Karena saya lawan terus saya disiksa di mobil, dibenturin, diludahin mukanya, dijambakin, terus di tonjokin sama agensinya sendiri ya. Sama, dan itu orang Indonesia. Sampai situ udah dimaki-maki 6 agensi, tapi besoknya tetap saya harus dipulangkan dan disitulah saya sore itu kabur. Dan saya hanya membawa baju yang saya pakai aja. Nah, saat itu kan nggak bawa apa-apa, hanya baju yang ada di badan saja. Nah, untuk bertahan hidup, melakukan apa saja Mbak untuk bisa bertahan hidup? Ada yang menurut saya yang sangat sulit itu, jadi orang perempuan yang unprocedural itu kalau kita mau cari makan mau nggak mau kita nebeng di mesnya TKI laki-laki atau buruh migran laki-laki dan bertahan di situ membantu apalah segala macamnya. Suatu hari saya pernah mengalami yang sampai tidur di sawah karena saya nggak punya tempat dan saya nggak punya uang sepeser pun. HP juga udah mati, nggak ada baterai, tidur di sawah. Saking saya laparnya itu ada lampu subuh, saya jalan kaki. Makan tester, aduh rasanya gimana gitu ya. Jadi saya makan tester dari ujung ke ujung supaya perut saya terisi. Barulah saya jalan lagi dan ketemu orang Indonesia, kemudian dibantu. Dan suatu hari saya ketemu dengan orang satu desa dengan saya, teman saya waktu berangkat yang sama-sama ketipu. Dia sudah menjadi buruh migran yang unprocedural dan udah kerja di pabrik, gajinya besar. Saya ditolong dia untuk cari pekerjaan di perusahaan juga. Kalau Mbak Heni sendiri mendengar pengalaman juga yang kita nggak nyangka ya terjadi juga di Taiwan dan juga apa yang dialami sama Mbak Salas, Mbak Heni sendiri melihat seperti apa? Sedih sih ya karena dulu saya juga pernah ditipu gitu oleh majikan saya hanya dibayar setengah dari gaji yang seharusnya gitu. Tapi saat itu saya udah merasa hak saya tidak dibayarkan, saya tuh udah sedih dan sebagainya gitu. Apalagi ketika mendengar cerita dari Mbak Salas, dari Mbak Erwiana seperti itu. Dan menjadi TKI itu tidak semudah atau tidak semulus yang teman-teman lihat. Tapi mungkin teman-teman juga yang ingin keluar negeri gitu, kayak harus think again deh gitu. Kayak mikir lagi deh gitu. Karena, benar Pak, sepakat? Banget, sepakat banget. Di luar sana, kalau prinsip saya sekarang kita harus melakukan sesuatu supaya orang lain itu tidak mengalami hal yang sama dengan kita gitu. Erwiana sendiri punya tanggapan tersendiri? Iya memang ya, kita memang harus melakukan sesuatu seperti yang Mbak Salas bilang. Nah, ngomong melakukan sesuatu, kalau tadi kita dengar Mbak Salas kan dapat perlakuan yang tidak mengenakan dari agensi, langsung kabur. Apa nggak bisa juga itu di atas apa yang dialami oleh Mbak Erwiana itu juga kabur gitu? Bisa saja sebenarnya, tapi ketika kita misalkan mengalami hal yang nggak enak dari majikan, terus kita kabur, kita kan jadi undocumented, Mas. Dan itu kita kalau undocumented, kita akan dikejar-kejar polisi kalau kita nggak punya paspor. Karena memang pemalsuan dokumen, penahanan dokumen oleh agen dan majikan itu
marah terjadi, yang itu membuat kita takut untuk kabur. Hmm. Ketika kabur kita akan ditangkap polisi, terus kita itu mau, saya alami. Nah, itu kita mau ngapain ke kita kan? Kalau di Indonesia masih ini nyambung nyambung hari per hari begitu, nyambung hidup hari per hari. Jadi rasanya kalau kita melangkah aja itu kayaknya di belakang udah ada polisi mau nangkap. Makanya kayak nggak ada pilihan lagi gitu, kita mau ngapain gitu kan. Selain bertahan pun kita juga harus menghadapi majikan yang jahat gitu kan. Apakah tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh PJ TKI? Wah, langsung semua mengalami nafas. Karena ya seperti yang disampaikan sama Mbak Salah, saya juga mengalami gitu ketika... mungkin saat ini pemerintah memframing bahwa untuk menjadi TKI itu memang harus dimasuk ke BLK dulu, dikasih pelatihan dan sebagainya. Faktanya gitu kan, di BLK itu ya kondisinya seperti itu gitu. Kadang kita dipekerjakan ke rumah-rumah mem gitu ya, dan itu nggak dibayar, dikasih makan juga nggak ini, dan mandi pun tidak layak gitu, kayak mandi itu di ruang terbuka dan itu tuh cuma dikasih air satu ember kecil dan itu harus cukup gitu. Dan di PJTKI itu kan yang diberikan pendidikan itu tentang kewajiban dan kewajiban, tetapi hak kita apa itu nggak dikasih tahu. Pokoknya intinya kita diciptakan untuk menjadi bodoh gitu kalau di PJTKI. Dan kalau kita ada masalah terus larinya ke agensi, kita keluar dari kandang macan masuk ke kandang singa gitu. Jadi solusinya paling ya udah kamu sabar aja dulu, atau kalau enggak dipindah-pindahkan, atau bisa jadi malah langsung dipulangkan, tahu-tahu kita dipulangkan. Ya, karena memang sistematis sekali ya. Jadi PJTK yang di Indonesia melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu, dan itu juga dilakukan oleh PJTK yang ada di Hong Kong gitu, agen-agen yang ada overcharging dan sebagainya gitu. Jadi contohnya sebenarnya di Hong Kong sudah lebih baik ya dari sisi regulasi. Jadi ketika kita datang itu dikasih buku panduan bagaimana bekerja di Hong Kong gitu, hak dan kewajiban apa dan sebagainya. Tapi begitu kita sampai ketemu dengan agensi, dijemput langsung diambil gitu kan, itu langsung dibuang. Ironisnya gitu. Itu memang kontrol pemerintah masih sangat minim terhadap. Kita harapkan benar-benar ada kontrol dari pemerintah ya, sama seperti apa yang disuarakan dari ketiga narasumber saya yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang mulia. Menyuarakan hak-hak dari buruh migran itu sendiri ya. Kira-kira bagaimana titik balik dari kehidupan mereka sebagai buruh migran? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Michael Chandra. Luar biasa.